Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIMTEK Pendidikan Inklusif. Kali ini kita berada pada materi Sistem Layanan Pembelajaran. Aktivitas 1, Pendahuluan Sistem Layanan Pembelajaran. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu hal yang berbeda dari sikap atau tingkah laku peserta didik Anda? Misal, sikapnya dalam kelas atau hasil belajar peserta didik yang tidak seperti peserta didik kebanyakan. Hal tersebut mungkin membuat Anda penasaran dan bertanya, ada apa dengan peserta didik ini? Peristiwa ini boleh disebut identifikasi. Lalu apa identifikasi? Cara garis besar identifikasi adalah menemukan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Cukupkah guru hanya menandai peserta didiknya yang berbeda dari peserta didik yang lain? Tentu saja jawabannya tidak. Guru dituntut untuk memberikan layanan terhadap peserta didik tanpa mendiskriminasikan. Lalu apa yang harus guru lakukan setelah melakukan identifikasi sebelum menentukan program bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Langkah selanjutnya adalah guru harus melakukan asesmen dan planning metric. Apa itu asesmen? Apa itu planning metric? Selanjutnya, untuk data hasil asesmen yang dipetakan dalam planning metric dapat dimanfaatkan untuk apa? Anda pasti harus menyiapkan kegiatan belajar mengajar melalui perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP bagi kelas dengan melakukan analisis kurikulum 2013, atau yang diberlakukan tahap selanjutnya adalah bagaimana mengakomodir atau akomodasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Selanjutnya tentu harus disiapkan perencanaan pembelajaran individual PPI bagi PDBK. Apa hakikat atau konsep PPI bagi pelayanan PDBK dalam pembelajaran? Sebelum mempelajari materi identifikasi, asesmen dan planning metric, akomodasi kurikulum dan PPI, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Thank you.
ราเจอกันแล้วนะดูนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วจ้ะแรง13ค่ำเดือน2เป็นการนับวันแบบไหนคะแล้ว14มกราคม2542เป็นการนับวันแบบสุริยคติพฤหัสต่อไปเปิดหน้า115ค่ะ
อบครูเชา14กันยา2542เป็นวันอะไรอังคารสองตุลา2542เป็นวันอะไรศุกร์แปดธันวา2542เป็นวันอะไรพุธสิบเจ็ดมกราคม2543เป็นวันอะไรจันทร์แบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าปัญญาอ่อนAnda menyaksikan video tersebut dalam pikiran Anda akan lebih jelas bahwa bagaimana Anda dapat melakukan identifikasi, assessment dan planning metrik akomodasi kurikulum dan PPI. Sekian pendahuluan sistem layanan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.